Halo. Hai anak-anakku selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Miss diharap harap dengan keadaan sehat. Pagi Inu, pagi Aditya, pagi Evan. Halo, berikan reaksi yang thumbs up bagi yang bisa dengan suara Miss Iya, terima kasih Kathleen. Iya Inu. Halo Alicia. Baik anak-anak, kita akan mengawali pagi hari ini dengan morning devotion ya. Siapkan alkitabnya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat pagi, Tiara. lo. Ya, anak-anak, eh -anak, uh, Miss Yeni akan pimpin kalian saat ini ya, untuk renungan pagi, Miss Yeni akan menemani kalian ya. Kita akan mengawali dengan doa. Ino pimpin kita dalam doa, silakan nak. Oke, Miss. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak kami di kerajaan surga Tuhan Yesus, Tuhan, sementara lagi kami ingin mendengar renungan-Mu Tuhan. Tuhan, tambahkan kami telinga seorang murid, supaya kami dapat mendengar apa yang dibacakan renungan-Mu hari ini. Tuhan, berkati juga guru kami yang mengajar hari ini, supaya mereka dapat mengajar kami menjadi anak yang pintar baik dan sopan berkati juga orang-orang tua kami Tuhan yang sudah bekerja supaya mereka dapat bekerja dengan lancar. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Inu. Ya, uh, baik anak-anak buka Alkitabnya. Oke, okay, anak-anak ya. Um, misalnya ini akan bacakan buat kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, oh, 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Okay. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing. Karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, di sini eh, yang ingin kita pelajari dari tokoh seorang Daud, ya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang perlu kita teladani ya anak-anak ya. Apapun yang terjadi, Daud adalah seorang raja, tetapi dia pun mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang membuat hatinya resah, banyak hal yang mengancam kehidupannya. Tetapi seorang raja, ya yaitu Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Berarti dia sangat percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Walaupun dia adalah seorang raja ya, yang memiliki kuasa, tetapi di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Allah, dia bukan apa-apa. Dan pada saat dia mengalami pencobaan, pada saat dia mengalami hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Baik, kita bacakan untuk renungan pagi hari ini. Ya, judulnya di sini adalah "Menguatkan Diri Sendiri dan Orang Lain". Pengertian mengembangkan menurut Cambridge Dictionary adalah "menumbuhkan, menjadi lebih kuat, atau lebih maju". Tantangan sebagai seorang pemimpin adalah kita harus bisa mengembangkan diri sendiri maupun orang-orang yang kita pimpin, terutama dalam keadaan yang sulit. Hari-hari ini, kita akan belajar dari kehidupan Daud, bagaimana sikap yang diambilnya untuk menguatkan dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya ketika berada di dalam tekanan. Demi menghindari kejaran Saul, Daud dan orang-orangnya pergi kepada Akis Raja Filistin yang mau menerima mereka serta memberikan kota Siklak kepada mereka. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-29, kita membaca tentang orang-orang Filistin yang mengumpulkan seluruh tentara mereka di Israel untuk berperang melawan Israel. Demi menghindari pengkhianatan yang mungkin akan dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya, orang Filistin menolak mereka dan menjadi bagian dari pasukan mereka dan mengirimkan mereka kembali ke Siklak. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Orang-orang yang menyertai Daud bukanlah orang yang baik-baik saja keadaannya; mereka adalah orang yang dalam kesukaran orang yang dikejar-kejar tukang piutang dan orang yang sakit hati. Tidak heran jika mereka meluapkan emosinya dengan menekan Daud dan hendak melempari Daud dengan batu. Bisa dikatakan hal ini bukan sepenuhnya kesalahan Daud. Tetapi respon Daud sebagai seorang pemimpin adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kepercayaan Daud kepada Tuhan memberikan hikmat, sehingga Daud mampu memberikan respon yang benar dan mendapatkan petunjuk tindakan apa yang harus Daud lakukan selanjutnya. Daud menumbuhkan dan membuat kepercayaannya kepada Tuhan menjadi lebih kuat ketika dalam tekanan, sehingga mereka pun sanggup menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Daud mampu. Ketika Daud mampu membuat kepercayaannya kepada Tuhan menjadi lebih maju dan lebih kuat, Daud tidak hanya menguatkan dirinya sendiri, tetapi ia juga berhasil menguatkan kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga orang-orang yang bermasalah di akhir hidupnya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan memiliki dedikasi tinggi. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Respons seorang pemimpin untuk selalu mengembangkan dirinya dan percaya kepada Tuhan akan berpengaruh kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kepercayaan kepada Tuhan memberikan hikmat dan petunjuk ketika kita berada dalam tekanan. Nah, anak-anak, mungkin saat ini. Oh, kita berada dalam situasi yang membuat hati tidak nyaman. Kalian berada dalam suatu tekanan. Dalam kalian mengenyam pendidikan, kalian menghadapi suatu tekanan. Dalam kalian bergaul dengan teman-teman, kalian menghadapi suatu tekanan. Banyak hal yang membuat hati menjadi tidak tenang, ya, sehingga menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud di dalam segala tekanan yang dia hadapi. Apa yang dia lakukan, dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan pada saat dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dia menguatkan dirinya sendiri bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk sanggup menolongnya maka dia pun bisa menjadi berkat buat orang-orang yang dipimpinnya orang-orang yang dipimpinnya mulai melihat bahwa Daud memiliki iman yang kuat kepada Tuhan sehingga Daud memberkati orang-orang di sekitarnya karena Daud memiliki iman yang kuat, tetap berharap kepada Tuhan, maka orang-orang di sekelilingnya menjadi berharap kepada Tuhan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, anak-anak kalian adalah anak-anak remaja yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dari masa remaja kalian inilah kalian mulai belajar untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Dimulai dari dalam diri sendiri untuk memimpin diri sendiri. Untuk meletakkan iman percayamu kepada Tuhan. Maka engkau akan semakin bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Dan engkau menjadi bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat dipercaya. Mulailah dari masa remaja kalian ini kalian tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalian tetap bisa menjadi uh, orang yang dipimpin oleh Allah. Sehingga nantinya kalian benar-benar siap menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan yang nantinya juga akan memimpin orang lain dan Miss, unmute dulu Miss Miss, bisa ya unmute dulu Miss Ya sudah terdengar sudah Dari. ya oke okay, thank you Miss misalnya sudah diingatin terima kasih anak-anak ya mari anak-anak kita berdoa terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dan kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan biar firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami firman Tuhan senantiasa memimpin kami dalam setiap langkah-langkah kami untuk menerangi setiap langkah-langkah kami sertai kami anak-anak kelas 7A di dalam masa remaja kami agar kami boleh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan penuhilah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan penuhilah kami dengan pengetahuan-pengetahuan yang datangnya daripada Tuhan sehingga kami hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan kami mau belajar seperti Raja Daud yang senantiasa berharap kepada Tuhan yang senantiasa menguatkan imannya untuk tetap uh, percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami kami serahkan masa remaja kami ke dalam tangan kuasamu ya Tuhan kami menyerahkan pendidikan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan biar di dalam masa remaja kami engkau boleh mempersiapkan kehidupan kehidupan kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doa. Bapak di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak karena dari malam hingga pada pagi indah ini engkau menjaga melindungi kami dari malam yang gelap sampai pagi yang indah dan cerah ini ya Bapa engkau membangunkan kami bersama dengan sanak keluarga kami ya Bapa Bapak dalam Kerajaan Surga, saat ini kami akan memulai hari kami. Bapak, kami akan belajar, ya. Bapak, kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesehatan, semangat, ya, Bapak, agar kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kami juga mohon agar setiap jaringan internet kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga pembelajaran kami juga berjalan dengan lancar, Bapak, di dalam Kerajaan Surga. Kami mau berdoa juga buat orang tua kami yang saat ini sedang bekerja, kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan mereka kesehatan yang besar ya Bapak, sehingga mereka mendapatkan rasa semangat juga, mendapatkan berkat yang berlimpah darimu, dan mereka juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka ya Bapak. Bapak dalam kerajaan surga, kami serahkan doa ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan. Miss Devi mau tanya, apakah PR-nya sudah diselesai dikerjakan? Kalau kalau ada yang belum mengerjakan, boleh kasih Miss Devi reaction uh, thumbs up. Jika ada yang belum mengerjakan PR, boleh kasih Miss Devi reaction thumbs up. Berarti sudah semua ya? Sudah oke. Okay. PR-nya Oke, ada Karen dan GOD. Boleh chat ke Miss Devi apakah belum mengerjakan PR sama sekali? PR yang halaman 103. Untuk PR-nya Miss Devi akan langsung bahas dan nilai pada hari ini juga. Jadi silakan 15 menit Miss Devi berikan waktu dari sekarang ya supaya Miss Devi bisa bahas dan kalian langsung bisa menilai diri kalian masing-masing. Yang Miss Devi inginkan adalah kejujuran kalian, ya. Yang Miss Devi inginkan adalah kejujuran kalian. Bisa saja dapat nilai 100 ya, tapi yang Miss Devi mau inginkan adalah kejujuran kalian. Oke, okay? kita bahas dari nomor satu. Nomor satu ini sebenarnya kalian hanya disuruh mencari tentang eh, pernyataan yang benar ya. Miss Devi yakin ini pasti kalian bisa ya pernyataan yang benar dari statement yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sana katakan bahwa yang pertama itu adalah A irisan B, itu adalah 6 dan 12 secara otomatis. Kalian lihat yang di tengah. Yang di tengah, ya irisan di tengah itu 6 dan 18. Otomatis sudah salah ya. Jadi yang pertama pasti salah. ya. Yang pertama itu pasti salah. Nah yang kedua, itu adalah enam belas. Nah yang kedua ini benar. Nah caranya adalah lihat langsung opsinya. Kalau sudah yang pertama salah, berarti yang A pasti tercoret. Kalau sudah yang kedua benar, berarti pilihan kalian itu ada B atau C, yaitu tiga atau empat. Sekarang Miss Devi akan cek yang ketiga. Yang ketiga gabungan A dan B itu adalah tiga enam sembilan dua belas. 18, 27, dan 36. Apakah ini benar? Jika benar, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Jika salah, boleh kasih Miss Devi reaction clap. Halo. Halo anak-anak kelas 7A. Reaction pun tak ada. Ada yang memberikan reaction thumbs up. Oke, okay. Perhatikan, jawaban untuk yang ketiga itu adalah benar. Karena jika digabung, itu seluruh anggota di A dan di B, serta yang di tengahnya itu semuanya masuk menjadi anggota. Karena A gabungan dengan B. ya. So, yang ketiga pasti benar. Dan jawabannya itu adalah B. Dua dan tiga. Kalau mau ngecek yang empat juga enggak masalah, yang keempat itu adalah A gabungan B, 3, 6, 9, 15. 15 itu ada di luar, jadi 15 itu tidak masuk di dalam A gabungan B, jadi dia salah. Sampai di sini adakah pertanyaan? Jadi ada ya, so Miss Devi lanjutkan ke nomor 2. Miss Devi harap kalian bisa dengan baik mengikuti ya, Miss Devi nggak mau kalian mengikuti dengan sembarangan, oke? Okay. Nah, nomor dua, diketahui himpunan S bilangan asli kurang dari 17, langsung saja. S itu adalah bilangan asli kurang dari 17, berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

15 karena dia bilang kurang dari 17 berarti sampai hanya di 15 saja. Lalu yang kedua itu ada B kelipatan 3 kurang dari 17 berarti hasil-hasil yang ada di perkalian 3. Berarti itu ada 3, 6, 9, 12, 15 karena dia bilang kurang dari 17 berarti sampai di 15 saja. Yang ditanyakan adalah A gabungan C sori A gabungan B dan dia komplement. Nah, sekarang yang dicari itu adalah a gabungan b-nya dulu. Ada yang bisa menjawab a gabungan b? Halo, anak kelas 7a. Adakah yang bisa menjawab a gabungan b? Bisa ditunjuk saja ya, Jonathan Senjaya. Halo, Jonathan Senjaya. Jonathan Senjaya. Jonathan Senjaya. Ini Miss Devi tidak mendengar. Sudah ya, Miss Devi akan lanjut ke nomor tiga. Di nomor tiga itu ada himpunan S yang isinya itu adalah S, W, I, N, G, dan F. Oke, serta O, U, T, E, R, dan A. Lalu ada himpunan K, K, dan L. K-nya itu adalah pembentuk huruf swafoto. Berarti Miss Devi langsung saja. W, A, F, O, T. Gini ya, karena kalau O-nya Miss Devi masukkan, berarti ada dua nanti O-nya. Gitu ya. Lanjut yang L itu adalah warganet. Berarti war net. Nah, di situ disebutkan K komplement irisan L. Sekarang, ada yang bisa menyebutkan K komplement itu siapa saja? Bisa tawarkan dulu. Ada yang bisa menyebutkan? Halo? Bisa mau bicara dengan Alicia. Alicia bisa disebutkan? K komplement berarti yang bukan anggota K. Lihat di S-nya. Kalau Alicia nggak bisa uh, bicara, mungkin bisa di chat Miss Devi. Oke, Miss Devi ke Jesse. Iya, gimana Alicia? Alicia tulis aja. Iya, coba coba Jesse. Jesse, nggak apa-apa Alicia, ditunggu aja. Oke. Sebentar, Miss Devi sambil tulis. I, N, Oke, sebentar. I, N, G, U, U, E, E, F, R, um, udah itu Oke, yang di yang diminta itu adalah K komplement, betul ya? Devi lihat. Oke, Alicia dan Jesse, silahkan menambahkan poin sebanyak tiga: ya, i, n, g, u, e, dan r. Sedangkan l-nya itu sudah terlihat di atas, ya, sudah terlihat di atas. Nah, sekarang yang diminta itu adalah k-komplement irisan l. Jadi, k-komplement irisan r. Lihat K komplementnya l, lihat k-komplementnya dengan l-nya. Adakah yang sama? Jika ada, adakah yang bisa membantu? Saya, Miss. Silakan dari siapa? Aditya. Oke, silakan Aditya. N G E R N G ini G ya. G E dan R. Jadi jawabannya apa? Nomor tiga. A. Jawabannya adalah A. Oke, sip, betul. Tambahkan poin tiga ya Aditya. Poin ya bukan nanti nilainya, tapi tambahkan poin sebanyak tiga. Paham ya? Oke, ada yang mau bertanya? Jika tiga tidak, Miss Devi akan lanjutkan. Oke ya. Nomor empat. Nomor empat sebelum Miss Devi bahas, ada yang bisa menjawab? P dikurang Q. Berarti P tanpa Q-nya. Ada yang bisa menjawab? Halo, saya Miss. Silakan dari siapa? Jessie. Oh, Jessie lagi. Oke, sebelum Jessie, Miss Devi boleh tanya yang lain ya. Oke, ada lagi selain Jessie? saya Miss. Dari siapa? Grace. Oke, silakan Grace. Ya, jawabannya C. Jawabannya C. Boleh Miss Devi tahu caranya, Nak? P-nya P-nya itu adalah kan dia bilang nih boleh Miss Devi bantu dari sini ya nanti Grace bilang ya ke Miss Devi ya P-nya itu ada C, D dan J. Terus dia beririsan di sini ada G dan H. Terus ada E, F, I. E, F dan I. Ini itu adalah key-nya. Ini adalah semestanya, itu adalah A dan B. A, A dan B. Oke, okay. berarti kalau P dikurangi, apakah irisan PQ itu masuk, Grace? Grace? Apakah G dan H-nya masuk? Tidak. Tidak. Apakah AB-nya masuk? Tidak. EFI itu masuk atau enggak? Tidak. Oke. Jadi perhatikan semuanya. P itu kan sampai di sini. Nah, Miss Divida biruin. P itu adalah C, D, J. Jadi P itu adalah C, D, J, G, dan H. Sedangkan Q itu adalah E, F, I, G, dan H. Karena dia dikurangin, P mengurangi anggota yang sama dengan Q, berarti ini dicoret. Hmm. Lalu yang Ki gimana? Biarkan saja. Kita akan mencari P murninya. P murni tanpa yang bersama-sama. Jadi P nya itu hanya C, hasilnya itu hanyalah C, D dan J, dan itu jawabannya adalah C, ya? Jawabannya itu adalah C. Grace, apakah benar tadi, Grace? Ya. Grace? Oke, okay. berarti kalau benar kasih poin tiga ya. Poin ya, bukan tambahan nilai. Nanti poinnya dikumpulkan supaya Miss Devi bisa rekap, ya. Oke, okay. sudah ya. Jika sudah, ada yang mau bertanya? Jika tidak, Miss TV lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5, ada yang bisa menjawab? Nomor 5. Ada yang bisa menjawab? Ini sama tekniknya seperti nomor 4. Ya, tinggal mengurangi saja. Adakah yang bisa menjawab? Halo, adakah yang bisa menjawab? Miss Devi mau bicara. Leora. Halo Leora. Leora. Atau Miss Devi? Devi gak dengar suaranya. Sheba. Apakah ada Sheba? Sheba. Ya Miss. Aduh Tuhan Yesus. Oke. Sebentar. Miss Devi kurangin volumenya dulu. Miss Devi kaget ya mendengar suara Sheba. Oke. Oh, Sheba. Untuk nomor lima, bisakah kasih tahu Miss Devi, Sheba menjawab apa ya? Saya jawabnya C. Miss. C. Oke, okay. boleh kasih tahu Miss Devi, S-nya berapa saja bilangan asli kelipatan 5, kurang dari atau sama dengan delapan puluh? S-nya dapat berapa Sheba? Sheba? Cepi bantu dari sini ya. Berarti mulai dari 5, 10 tinggal tambahin 5, 5, 5, 5 gitu ya. Karena dia perkalian dari 5 gitu ya. Dapat 15. Ah, Cepa. Ya, Miss. Boleh dilanjutin, nak. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.

80 ya, kurang dari 90. Oke, okay. yang B-nya. Kelipatan 15 kurang dari 90. Ayo. Berarti 15, 30. Lanjut, Sheba. Halo, Sheba. Jadi Sheba. lanjutkan ya. Berarti 15, 30. Terus dapatnya 45. Ada 60 karena dimintanya kurang dari 90, berarti sampai di 75 saja. A minus B, betul ya. A minus B itu komplement, berarti yang dicari pertama itu adalah A minus B. A minus B-nya itu yang didapat adalah 10, 20, 40, 50, 60 enggak masuk, 70, dan 80 ya karena yang diminta itu hanyalah a minus b komplement. Jadi yang dicari itu adalah a minus b dulu, lanjut kalian bandingkan dengan semesta. Ya, yang tidak ada di a minus b. Berarti mesti buletin saja ya. Berarti itu ada 5, terus ada 15, ada 25, ada 30, ada 35, 40, 50. 40 nya ada, 45 50-nya ada, 55 60 65 70-nya ada, 75 80-nya ada. Berarti jawabannya itu adalah C. Jika Seba si benar, maka Seba si mendapatkan benar ya di sini ya, mendapatkan poin 3. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Tom Miss Devi lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6. Oke ya, enggak ada ya. Nomor 6 di situ dibilang diketahui himpunan P itu adalah faktor prima dari 50. Terus yang Q-nya itu adalah faktor prima dari 21. Nah, hubungan antara P dan Q ada yang bisa menjawab? Kalau lima puluh, berarti kan kalian dapatnya itu adalah dua, dua puluh lima, lima, dan lima. Nih, kalau pakai pohon faktor, pakai tabel juga nggak masalah ya. Berarti kalau dia dua puluh satu, kalian dapatnya tiga dan tujuh. Ini adalah faktor primanya. Berarti anggota P itu adalah dua koma lima, dan anggota Q itu adalah tiga koma tujuh. Ada yang bisa menjawab nomor 6? Tinggal dijawab saja ini. Silakan Kathleen. Um, A, himpunan saling asing. Himpunan saling asing. Ya, jawabannya ada dua. Ya, kalau kalian menjawab A, himpunan saling asing itu benar. Tapi kalau kalian menjawab himpunan ekuivalen, banyak anggotanya sama, itu juga benar. Berarti A atau C itu jawabannya benar, karena kalau yang A itu himpunan kosong, irisannya himpunan kosong, tidak ada irisannya. Kalau menjawab C itu sama, ada dua anggota yang menjawab A atau C itu benar. Oke, berarti Kathleen punya poin sebanyak tiga, gitu ya. Ada yang mau bertanya? Nomor enam, nomor enam masih muda ya? Nomor enam sudah oke. Okay. Sekarang Miss Devi berangkat ke nomor tujuh. Nomor tujuh, nomor tujuh itu menyatakan juga pernyataan benar dia sama seperti nomor satu. Hanya saja dia mendapatkan tiga e, himpunan. Ada yang bisa menjawab untuk nomor tujuh? Menjawab saja karena ini tinggal kalian cari ya, A irisan B itu berapa, anggota B itu berapa, seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Ayo menjawab saja. Halo, menjawab saja. TV bicara ke Kuina. Oke sebentar di chat. Dari Sheba B. Oke ditunggu dulu ya Sheba ya. Karena tadi Sheba sudah mendapatkan poin. TV ke Devon. Halo Devon. Devon? Halo, Miss. Halo, oke. Jawaban Devon apa? B. B. Jawabannya adalah yang benar adalah B. Devon, tambahkan poin tiga ya, Nak. Oke, Miss Devi tidak akan bahas nomor tujuh karena nomor tujuh sama dengan nomor satu, ya. Nomor tujuh itu sama dengan nomor satu hanya mengecek apakah benar. Dia e, jawabannya ya, a irisan b. Jadi, dicari dulu a irisan b-nya, lalu digabung dengan semua anggota b. Nah, digabung berarti jadi satu, ditumpuk semuanya. Itu apakah benar? Dia hanya bertanya seperti itu ya. Untuk nomor tujuh, adakah yang mau bertanya? Adakah yang, misalnya, enggak bisa miss? Lima, empat, tiga, dua, satu. Ada yang bertanya. Oke, Miss Devi lanjutkan ke nomor 8. Nomor 8 ini Miss Devi sudah sempat bahas ini ya. Nomor 8, Miss Devi sudah berikan caranya ini ya. Nomor 8, adakah yang bisa menjawab? Saya, Miss. Dari siapa? Aston ya? Aston, Miss. Oke, Aston jawabannya apa? Amis, Miss, 16 anak. Jawabannya adalah A, 16 anak. Adakah jawaban yang berbeda? Hati-hati. Silakan Ino. B, B Miss. Jawabannya B. Adakah yang berbeda dengan Eston dan Ino? Jonathan Senjaya dan Sheba menjawab C. Oke, jawaban yang benar itu adalah C. Loh, Miss, kok bisa? Karena banyak yang salah, Miss Evie akan bahas. Ini agak sedikit ribet nama-namanya ya. Oke, perhatikan. Miss Devi langsung buatkan saja diagram fan-nya ya. Di situ ada yang siswa kelas 7 yang mewakili sekolah dalam lomba persahabatan antar sekolah. Nah, M-nya itu adalah yang mengikuti lomba matematika itu atas nama Kansa. Kansa, Miss Devi buat lingkaran saja dulu. Ada Kansa, terus ada Dava, Aca. Oke, gini ya. Di sini kan ada Kansa, lebih TV cari dulu yang sama. Yang sama itu adalah hmm, atta itu sama Ata. terus ada Ata sama ya M sama N ya gabungan M sama N. N itu adalah lomba sains. Ata itu sama. Aza. Aza itu sama. Aza atta aza riangga dan rafa. Riangga dan Rafa. Nah, ini yang sama. Sisanya Miss Devi tulis ya. Di M itu ada Kanza, ada Dava Azza sudah di sini, Atta juga sudah, ada Anindia. Anindia, terus ada Raisya. Terus ada Riangga sudah, lalu ada Bella. Terus, ada Rafa. Rafa sudah di tengah, ya. Nah, sekarang yang n-nya itu ada Talita, lalu ada Atta, atau sudah Akmal, lalu ada Azza, sudah Riangga, sudah Kenji. Nah, yang sama ingat, taruhnya di tengah, ya. Lalu ada semestanya, dan yang tidak mengikuti matematika ataupun sains, mungkin dia mengikuti lomba yang lain. Ada Yaya dan Nica. Nah, tinggal kalian hitung berapa ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Maka itu jawabannya adalah 14, yaitu C. Kenapa kok bisa 14? Karena ada yang di tengah, ini yang di tengah. Dan Yaya dan Nica itu perlu dihitung kenapa karena dia itu semesta tapi dia tidak mengikuti matematika maupun sains tapi dia mengikuti lomba tapi nggak dikasih tahu lomba apa gitu ya sampai sini ada yang bertanya tinggal dihitung saja ini ya orang-orangnya ini peletakan di tengah ini yang penting ya cari yang sama dulu oke okay? oke okay, kalau tidak ada yang bertanya Mesti dilanjutkan lanjutkan ke nomor 9 nomor sembilan adakah yang bisa menjawab nomor sembilan Jawab saja. Hanya menjawab saja. Berarti tadi yang yang ini Miss Devi tadi melihat ada Jonathan Senjaya. Jonathan Senjaya, kalau kamu belum mendapatkan poin tadi, kamu bisa menambahkan poin tiga karena kamu benar tadi ya. Oke silahkan. Jawabannya itu adalah dari Jonathan Senjaya lagi karena tidak ada ya. Jawabannya benar. D. Ini Miss Devi sudah kasih tahu cara penghitungannya ya pada sebelum kita liburan. Ada yang mau bertanya nomor sembilan caranya? Ada yang mau bertanya nomor sembilan caranya? Miss Devi sudah kasih caranya waktu sebelum kita e, liburan, sebelum kita menjelang liburan, Miss Devi sudah kasih tahu caranya, tinggal kalian menghitung gitu ya. Jawabannya betul deh, tapi Jonathan saja karena sudah tadi mendapatkan poin, jadi hanya sekali saja ya biar nggak double. Oke, sudah ya. Miss Devi akan lanjutkan ke nomor 10. Nomor 10 ada yang bisa menjawab? Ino, menjawab nomor 10? Miss. Nomor 10 jawabannya C, betul. Miss Devi juga sudah memberikan caranya. Silakan. Ya. Sekarang yang salah sebelum Miss Devi nilai, nomor 10 ada yang mau bertanya? Miss Devi juga sudah memberikan caranya ya. Miss Devi sudah bahas sebelum kita liburan, tinggal kalian cari nilainya saja. Angka-angkanya, caranya sudah Miss Devi sampaikan pada saat sebelum kalian liburan. Oke, kalau tidak ada, langsung saja dinilai. ya. Salah satu berarti dapat 90, salah dua berarti dapat 80. Ya. Nilai, koma, jika ada yang mendapatkan poin, tulis langsung poinnya. Ingat nilai dan poin. Jadi kalau nilai misalkan benarnya benarnya 9 berarti dapat benarnya 9 berarti nilainya 90. Ya, benarnya dapat 8 berarti nilainya 80. Yang sudah silahkan. Miss. Ya. Tadi kan nomor 10 saya jawab benar kan, Miss? Iya, dari siapa? Ini? Dari saya Ino, Miss. Ino, ya, tinggal tambahkan poin 3. Kalau Ino belum dapat poin tadi, ya. Iya. Ini ya, nilai koma poin, bukan nilai ditambah poin, tapi nilai koma poin, ya. Oke. Silakan dikirimkan di kolom chat. Kalau tidak dikirimkan kolom chat berarti nanti nilainya Miss Devi kosongkan di daftar nilai, ya. Silakan langsung nilai koma poin. Miss nomor 2D. Tadi nomor 2 itu, iya, D delta. Sudah? Aston, kok ada dua? Maksudnya gimana tuh? Oke, misal nomor tiga, nomor tiga itu jawabannya A. Nomor tiga jawabannya A. Nomor enam itu jawabannya A atau C. A dan C benar. Oke, okay, sudah? Sudah semua kah ini? Miss nomor 7 berapa? Nomor 7 apa? Gitu maksudnya ya. Nomor 7 itu jawabannya B, Bravo. Nomor 7 jawabannya B, Bravo. Oke. Okay. Sudah ya? Miss nomor lima, nomor lima itu jawabannya C. Cacing cantik, nomor lima ada lagi. Sudah, ya sudah, semua mengirimkan nilai. Nanti siang, Miss Devi ambil nilai ini. Pastikan semuanya menulis di dalam kolom nilai, di kolom chat ya. Jangan lupa poinnya. Oke? Okay. Jika sudah, Miss Devi akan tutup di dalam doa. Miss Devi minta tolong kepada Sheba untuk pimpin kita dalam doa, nak. Sheba. Sheba. Sheba, apakah Sheba bersama-sama dengan Miss Devi? Waduh. belum ada suara Oke, Miss Devi ganti. Miss TV. ke Tiara. Tiara, apakah bisa berdoa bagi kita semua, Nak? Bisa deh. Oke, silakan berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menyetup pelajaran lagi. Dan berkati kami dengan ilmu yang Bismillah sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke anak-anak silahkan lihat di model kalian. Di model kalian itu ada tugas terakhir di Bab 4, ya. Tugas terakhir di Bab 4 dikumpulkan sampai hari Sabtu. So buka modelnya, dikerjakan. Kalian boleh lihat sudah ada keterangan semuanya. Ya untuk latihan pertama tugas matematika menggunakan model, so dikerjakan dengan baik. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Oke ya, Miss Devi minta tolong dikerjakan dengan baik karena kalau tidak dikerjakan berarti nilai kalian secara otomatis nol. Oke sampai di sini paham ya? Dibuka modelnya baik-baik, dibaca uh, aturannya baik-baik. Ya sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, okay. terima kasih ya Syabaya sudah memimpin kita dalam doa. Oke, okay, anak-anak, jadi pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah Miss sampaikan, hari ini akan Miss bagi menjadi beberapa tugas ya. Yang pertama untuk yang remedial akan melaksanakan remedial melalui model. Kemudian yang kedua, Miss sudah mengecek ada yang belum mengerjakan tugas yang minggu lalu. Maksudnya apa Miss? Ada yang belum memasukkan filenya? Sebentar. Oke ya. Miss tunjukkan dulu ya. Oke yang mau izin ke toilet silahkan. Hmm. Oke begini ya anak-anak ya. Jadi di sini bisa Miss tunjukkan contoh Uh, Alicia sudah mengirimkan berkas, ya, berkas berupa jawabannya. Sedangkan masih ada yang belum mengirimkan jawabannya. Uh, di sini ada yang belum mengirimkan berkas sama sekali. Jadi, Miss harap tolong dikirimkan dan dikerjakan saat ini. Waktunya sampai pelajaran berakhir. Ya, Miss kasih kesempatan. Di sini masih banyak yang Miss lihat masih belum mengirimkan berkas. Belum mengirimkan berkas, Miss mau selesaikan karena Miss takutnya. Kalau misalnya Miss menunda lagi, nanti kalian kelupaan dengan tugasnya yang sudah berlalu, sudah Miss buka, dan kalian bisa kerjakan. Jadi, hari ini itu, oke, okay, ya Miss tulis aja ya. Hari ini, jam pelajaran kita yang pertama ada siswa yang... remedial. mis kasih waktunya untuk melaksanakan remedial. Oke. Yang kedua, kalau dia tidak remedial, silahkan selesaikan tugas yang ada di model. Ya, ini tugas sebentar. Oh, kameranya Miss hilang. Sebentar ya. Namanya tugas satu bab dua ya. tugas satu bab dua. Oke, yang ketiga, jika dia sudah, jika dia tidak remedial dan tidak, eh, dan sudah menyelesaikan tugas di muda, Miss minta coba kalian untuk melakukan praktikum, mencoba sendiri tugas uh, praktek yang ada di halaman tugas mencoba mengerjakan mempraktekkan ya tugas praktik 3.2 di buku paket, halaman 111. Oke, 111. Judulnya adalah menginput berbagai berbagai tipe data. Oke. Nah, sampai di situ adakah yang mau bertanya? Iya. Tiara? Yang tugas praktiknya itu, yang di buku paket itu dikumpulin siapa enggak? Tidak usah, dicoba saja. Karena di pertemuan berikutnya, Miss akan mem, apa namanya akan melakukan tes praktikum. Jadi praktek yang harus diselesaikan saat itu juga. Jadi kalian berlatih supaya pada saat pertemuan berikutnya, kalian dapat mengerjakan tugas praktikum dengan cepat. Karena Miss, melihat kecepatan dan ketepatan kalian untuk mengerjakan praktikum, gitu ya Tiara? Ya, Oke, okay. ada lagi yang mau bertanya? Miss, yes, ini yang uh, apa yang praktik Ini di mana yang kerjainnya di Excel? Boleh oh. kalian buatnya, kalau pakai laptop bisa langsung di Excel, kalau tidak pakai laptop di handphone bisa pakai. Uh, Google Sheet yang apa sih namanya itu ya hmm, bentar, bisa lupa spreadsheet-nya itu oke, okay, Evan ya ada lagi yang mau bertanya tidak, oke okay. kalau tidak ada yang mau bertanya lagi silahkan dikerjakan untuk ketiga anak tersebut uh, ketiga macam anak tersebut yes, ada yang cek dulu Miss nanti kalau sudah selesai kirim ke Miss. Yang mananya Alicia yang dikirim? Untuk yang 111, 111 tidak usah dikirimkan. Tapi kalau ada pertanyaan, Miss saya enggak bisa, silahkan ditanyakan. Ya itu adalah mencoba untuk mempraktikumnya untuk pertemuan berikutnya supaya kamu bisa tes prakteknya itu lebih cepat. Itu ya Alicia ya. Oke, kalau misalnya halaman 111 sudah selesai, ada contoh yang halaman 110 bisa dikerjakan antara praktik 3.1 dan 3.2. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss persilahkan kalian untuk mengerjakannya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan mengirimkannya melalui kolom chat ya. Oke, Silahkan, ya, remedial mulai. Remedial yang belum menyelesaikan tugas di modal, Miss minta harus dikerjakan di modal. Miss nggak terima di WA ya, supaya Miss gak, e, tahu kalian sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Oke, terima kasih, ya, Nana. Ya, sekali lagi, Miss ingatkan ada yang belum mengerjakan. Ah, sorry, bukan mengerjakan tugas ya, mengumpulkan filenya. Apakah dia belum mengerjakan? atau bagaimana Miss tidak tahu, tapi Miss bisa lihat dari waktu pengiriman tugasnya nanti ya. Tolong dikumpulkan segera melalui model. Berkasnya boleh berupa foto, boleh juga berupa Microsoft Word yang sudah diketik dalam bentuk dokumen. Oke okay ya, supaya memudahkan Miss untuk memeriksa. Boleh juga dalam bentuk PDF. Karena all file Miss terima, yang penting bisa Miss periksa. Oke okay ya. Apakah ada pertanyaan? ada kendala. Berikut-berikutnya Miss harap tidak ada pembagian karena kalian belum mengerjakan tugas ya. Tapi tolong sekali kesadaran kalian untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke ya, sengaja Miss minta untuk modal. Miss gak terima di WA supaya Miss tahu adakah kendala kalian dalam mengumpulkan tugas di modal. Miss praktikumnya nggak usah dikumpul ya? Iya, tidak usah hanya uji coba saja. Kemampuan kalian bisa enggak? Oke ya, karena minggu depan kita akan mengerjakannya dan Miss akan kasih poin untuk yang cepat, untuk yang tepat ya. Oke ya. Sampai di situ apakah ada pertanyaan? Ingat hmm, yang tadi Miss ini ya. Ya. Yang remedial tolong segera dikerjakan yang belum selesai tugas yang di Moodle, tolong segera di-upload filenya. Terus, kalian bisa mencoba di rumah untuk yang belum mencoba. Mencoba mempraktekkan ya, di Excel atau menggunakan <tuh> eh, menggunakan spreadsheet. Ya, kalau menggunakan handphone, karena di pertemuan berikutnya, Miss akan mengambil nilai praktikum. Oke ya, begitu. E, sampai di sini e, bisa Miss akhiri ya? Silahkan kalian kerjakan waktunya. Kalian bisa lihat di situ, untuk yang tugas di model ada batas waktunya. Untuk remedial hari ini harus selesai ya. Miss tidak mau mengundur undur karena kasihan juga kalian nanti lupa ya, kalau begitu Miss Akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kelas 7A sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Berikan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan dan kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Kami yakin dan percaya Engkau memiliki rencana yang indah atas setiap individu dari kelas 7A ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan berkati anak-anakmu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pelajaran berikutnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless you. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dulu dalam doa. Misalnya minta tolong Davinia untuk pimpin doa. Davinia, Halo Davinia, silakan nak. Halo Davinia. Davinia. Oke baik. Ke Kathleen saja sudah. Kathleen ada? Halo Kathleen. Ya miss. Oke, okay, Catherine Kathleen, silakan pimpin doa ya, nak. Teman-teman, uh, mari kita berdoa. Uh, Tuhan Yesus, sementara kami akan memulai pelajaran misi Josephine. Berkati kami, berikan kami telinga seorang murid, dan berikan kami kebentaran. Terima kasih, Tuhan Salulia. Amin. Amin. Oke, okay, terima kasih, Kathleen. Baik, anak-anak, uh, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang teks prosedur. Oke. Okay. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Miss Evin sudah pernah uh, membahas ini ketika kalian uh, di minggu tematik ya. Di minggu tematik Miss Evin sudah sedikit menjelaskan apa itu teks prosedur. Ada yang masih ingat? Apa itu teks prosedur? Oke, siapa yang masih ingat? Kalian bisa buka LKS kalian halaman 56. Tentang teks prosedur. Oke. Okay. Tidak ada yang ingat apa itu teks prosedur? Saya, Miss. Uh, Oke, okay. Evan. Eh, siapa nih? Sorry. Adit. Oke, ya. Adit, okay, Adit. silakan. Teks prosedur adalah teks lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Oke, okay, terima kasih Adit. Iya. Teks yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu, itu dia teks prosedur. Ya, teks yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu, ini adalah pengertian dari teks prosedur. Nah, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Tujuan dari teks prosedur itu dia memberikan petunjuk atau cara untuk melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Kalau kalian perhatikan dalam teks prosedur pasti ada langkah-langkah yang disajikan agar pembaca itu bisa mengetahui atau agar pembaca uh, bisa menirukan instruksi yang sudah ditulis ya. Jadi tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembaca atau petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah kepada pembaca. Ya, kalau kalian lihat di YouTube itu misalnya kalian ingin membuka uh, ingin membuat suatu misalnya kalian ingin membuat ayam kecap gitu ya kalian lihat di YouTube kalian yang masak ayam kecap kalian lihat di YouTube di sana disajikan bahan juga disajikan bagaimana atau langkah-langkah cara untuk membuat ayam kecap gitu ya tidak hanya di YouTube saja kalian bisa menemukan itu di bungkus makanan misalnya ada banyak sekali teks prosedur yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari ya itu tadi untuk tujuan teks prosedur. Nah selanjutnya adalah jenis teks prosedur. Ada tiga jenis teks prosedur. Yang pertama teks prosedur membuat sesuatu, yang kedua teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, dan yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Nah uh, seperti yang misalnya sudah contohkan pada beberapa pertemuan yang lalu ya, dalam minggu tematik kalian uh, diminta untuk membuat sesuatu ya. Nah, ada tiga ini jenis teksnya. Yang pertama teks prosedur membuat sesuatu. Di sini dia berisi langkah-langkah untuk membuat suatu barang. Nah, barang yang dibuat ini apa saja bisa bermacam-macam. Bisa hasil kerajinan ataupun makanan. Di situ contohnya kalian bisa lihat pada halaman 57 ada cara membuat getuk. Ya, Nah, di situ disajikan bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah bagaimana cara membuatnya. Itu adalah jenis teks prosedur membuat sesuatu. Jadi ada eh, ada wujudnya, ada barangnya gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini contohnya cara membuat getuk teks prosedur cara untuk membuat sesuatu. Nah yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Oke, tunggu sebentar anak-anak. Yang kedua adalah teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Nah, di sini, teks prosedur ini berisi langkah-langkah urut dalam memainkan alat. Di situ, contohnya adalah cara memainkan alat musik cang dari Bali, atau misalnya kalian beli gitar baru nih. Nah, di situ ada petunjuk uh, cara memainkan alat musik gitar. Di, pasti ada bukunya, kan? Ada buku kecil sebagai petunjuknya, kunci-kuncinya apa saja, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Dan di situ, ya, di sini adalah langkah-langkahnya. Satu dua tiga ada poin poin bagaimana cara memainkan alat musik ceng-ceng dari Bali. Ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur memainkan alat atau mainkan sesuatu. Kemudian yang ketiga teks prosedur melakukan sesuatu. Nah di sini teks prosedur ini dia bertujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan urut. Contohnya apa? Di sini ada contohnya cara menarikan tari layang-layang. Oke. Okay. Cara menarik, ke cara menarikan tari layang-layang ada tahap-tahapannya. Yang pertama, gerak satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Oke, okay. nah. <tuh> Ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur melakukan sesuatu. Tadi ada tiga jenisnya, yaitu teks prosedur membuat sesuatu, kemudian yang kedua teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, dan yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, tidak ada, tidak ada. Oke, okay, kalau tidak ada kita akan lanjut. Ya, Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Nah, ini bisa kalian buka halaman 70, ada empat struktur dari teks prosedur itu. Yang pertama tujuan atau goal, dia berisi tujuan kegiatan. Nah, ini biasanya terletak pada bagian awal dari suatu teks prosedur itu. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahan atau perlengkapan materials berisi bahan dan alat demi mencapai tujuan. Bahan yang diperlukan atau alat yang diperlukan apa saja itu dicantumkan di situ. Kemudian bagaimana dan yang ketiga adalah langkah-langkah. Di sini berisi tindakan yang harus diikuti oleh pengguna teks untuk mencapai tujuan. Ini adalah poin pentingnya. Ini adalah isi dari teks prosedur itu, langkah-langkahnya ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup penutup ini berisi kesimpulan, penekanan, isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Biasanya penutup itu dia di bagian akhir isinya kesimpulan atau penekanan kembali atas teks prosedur itu. Nah, di sini contohnya, bisa ambil lagi cara membuat getuk. Kalau kalian amati strukturnya, struktur itu selalu runtut dari awal sampai akhir ya, Nak. Jadi, untuk struktur ya pertama ada tujuan atau goal. Di sini tujuannya apa? Uh, tujuan dari teks prosedur ini adalah cara untuk membuat getuk. Jadi tujuan yang akan dicapai tentu saja uh, get, getuk itu sendiri ya. Jadi di sini disajikan untuk langkah-langkahnya, untuk bahan-bahannya apa saja yang diperlukan dalam membuat getuk. Kemudian yang kedua bahan-bahan atau perlengkapan. Nah sudah ada tersedia strukturnya bahan-bahan di sini. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkahnya sudah ditulis juga di sini. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan atau penekanan isi ya, ada di bagian akhir. Nah, untuk bagian depan, bagian awal dari tujuan atau goal tadi bisa berisi tujuan atau bisa berisi deskripsi mengenai benda atau sesuatu yang akan dibuat, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur yang strukturnya yang strukturnya sudah runtut, sudah urut dari awal ada tujuannya, kemudian ada bahan-bahannya, ada langkah-langkahnya dan ada penutupnya, terus kesimpulannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah paham, bisa dimengerti untuk teks prosedur. Ya, mudah sekali ya. Dalam mengidentifikasi teks prosedur, kalau kalian lihat ada langkah-langkahnya, kalian lihat ada bahannya, dah itu teks prosedur, sudah ya. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh dari teks prosedur. Kalau kalian lihat, bungkus Indomie, bungkus jelly bungkus uh, di... Banyak sekali kalian bisa jumpai contoh-contoh dari teks prosedur. Misalnya dibungkus kopi atau dibungkus minuman kalian bisa lihat juga di sana ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oke. Sekali lagi di situ ada sebuah teks membuat bungkai foto dari kulit kerang. Nah, kalian kemukakan alasan kalian mengapa teks itu dapat dikatakan sebagai teks prosedur. Kemudian yang kedua, tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. Ya, kalian tunjukkan buktinya mengapa teks tersebut merupakan teks prosedur, di mana buktinya kalian tunjukkan di situ dan yang ketiga, kemukakan pendapatmu jika langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut tidak dilakukan secara urut. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur itu diharapkan pembaca itu melakukannya secara urut. Dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika salah satu langkah tersebut tidak dilakukan atau tidak dilakukan secara urut? Kalian kemukakan pendapat kalian, kalian kerjakan di buku tugas kalian, atau buku catatan. Maaf, kurang lebih untuk yang B itu. Dia mirip-mirip dengan yang A ya. Dia berisi langkah-langkah padu dan sistematis bagaimana cara membuat bingkai foto dari kulit kerang. Ya, Untuk buktinya dari segi isi tentu saja ada langkah-langkahnya bagaimana membuat bingkai foto dari kulit kerang. Oke. Okay. Yang C, kemukakan pendapatmu jika lakala-kala -kala -kala dalam teks prosedur tersebut tidak dilakukan secara urut. Silakan. Tiara, um, bingkai foto tidak akan jadi. Benar Oke, okay. terima kasih Tiara. Bingkai foto tidak akan jadi. Iya. Ada lagi? Alicia? Jika langkah-langkah teks tidak berurut maka objek yang mau dibuat tidak akurat. Oke, okay. jika langkah-langkah tidak diurutkan objek yang dibuat tidak akurat. Oke, okay. baik. Terima kasih. Nah. Tentu saja, jika langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut tidak dilakukan secara urut tujuan, dari teks prosedur itu tidak akan tercapai. Pada akhirnya, benda yang akan dibuat berdasarkan teks prosedur itu bisa saja tidak terwujud. Oke, Baik, uh, silahkan tulis benarnya di kolom chat kalian ya. Miss Seven akan langsung masukkan nilai benarnya yang saja, berapa? Langsung tulis di kolom chatnya, oke. Okay. Miss uh, Siapa ini, Erik? Ya, tadi jawabannya apa? Yang C. Jika langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut tidak dilakukan secara urut, tujuan teks prosedur tersebut tidak akan tercapai. Ya, beda yang akan dibuat pada teks prosedur tersebut tidak terwujud. Oh, luar biasa semuanya benar ya oke baik oke baik terima kasih anak-anak nah menunggu kalian tulis saja benarnya berapa di sini ya Oke, okay. misalkan rasa kalian sudah paham benar apa itu teks prosedur. Sekarang misalkan yang tanya. Tidak ada pertanyaan lagi anak-anak mengenai teks prosedur ini? Teks prosedur adalah teks tulisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengarnya. Pendengar untuk? mau lengkap? Buat atau melakukan sesuatu. Iya, oke okay. terima kasih Erik. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kunci dari teks prosedur ini, kata kunci dari teks prosedur ini dia berisi instruksi, berisi cara, berisi langkah-langkah eh, bagaimana cara atau membuat bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembacanya. Ya. Nah, apa tujuan dari teks prosedur itu? Saya so, Miss. Oke, Aston silahkan. Memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui rangkaian tindakan atau langkah-langkah. Oke, okay, baik Asan. Tujuan dari teks prosedur tentu saja adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ya, itu adalah tujuan dari teks prosedur. Nah, di situ kalian lihat ada fungsi sosial dari teks prosedur. Apa fungsi sosial teks prosedur? Kalau kalian baca LKS kalian tentu akan tahu. siapa yang jawab? Oke Asan lagi, silakan. Nak. Menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar cara membuat atau melakukan sesuatu. Iya, terima kasih Asan. Jadi menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar cara membuat atau melakukan sesuatu, ya. Oke, misalnya sebagai guru tari. Dia harus paham betul, dia harus memiliki tanggung jawab untuk membuat murid paham bagaimana cara menari yang benar. Itu, ya, itu salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, apa saja jenis teks prosedur? Tadi misalnya sudah menjelaskan ada tiga jenis teks prosedur. Apa saja? Hmm. Prosedur. Kuina, Kuina ada di sana nak? Kuina ada? Oke. Okay. Leora ada? Leora. Oke, okay, Erik silahkan. Teks sedang membuat sesuatu. Okay. teks prosedur memainkan alat sesuatu ya satu lagi teks prosedur melakukan sesuatu oke okay, baik terima kasih erik ya ada tiga yaitu teks prosedur membuat sesuatu teks prosedur memainkan alat musik atau sesuatu dan yang selanjutnya adalah teks prosedur melakukan sesuatu nah sebutkan contoh dari teks prosedur dari setiap jenis teks yang sudah erik sebutkan tadi Siapa yang bisa memberikan salah satu contohnya? Ada teks prosedur membuat sesuatu, teks prosedur memainkan alat musik, atau sesuatu, kemudian ada teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, berikan contohnya. Oke, siapa yang mau uh, menyampaikan pendapatnya? Siapa yang memberikan contohnya? Silahkan. Shalom Naomi. Oke, okay, Alicia cara memainkan flute Boleh. Ada lagi? Cara memainkan flute itu dia termasuk ke mana, Nak? Apakah cara melakukan sesuatu, apakah cara uh, teks prosedur membuat sesuatu? Silakan di unmute cara ada tiga teks prosedur membuat sesuatu oke baik cara menggunakan alat musik ya cara memainkan alat musik atau sesuatu oke oke sampai sini sudah paham semua anak-anak mengenai teks prosedur oke dari Erik cara memainkan domino teks prosedur melakukan salah satu, oke benar, Erik. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, yang mau menyampaikan contohnya, silahkan. Tidak ada, sudah paham semua? Sudah paham? Oke okay, baik itu tadi uh, jenis teks prosedur. Kemudian untuk struktur teks prosedur ada berapa strukturnya? Siapa yang bisa menjawab struktur teks prosedur? Ada tiga. Struktur teks prosedur. Oke okay, siapa ini? Jesse. Jesse silakan Jesse. Yang pertama itu teks prosedur membuat sesuatu yang kedua teks prosedur memainkan alat atau sesuatu teks dan yang ketiga teks prosedur melakukan sesuatu. Oke, okay, Jessie terima kasih. Itu tadi adalah jenis dari teks prosedur. Oke. Okay. Nah, Miss sekarang tanya mengenai struktur teks prosedur, ya. Yeah. Struktur teks prosedur. Oke, okay, silahkan Grace. Hello. Uh, tujuan, bahan-bahan, okay. atau perlengkapan, langkah-langkah sama penutup. Oke, okay, jadi ada empat, yaitu tujuan, bahan, langkah, dan penutup. Oke, okay, terima kasih. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau kalian perhatikan satu teks ini. Kalian identifikasi mana saja strukturnya, di mana tujuannya, di mana bahan atau perlengkapannya, di mana langkahnya dan di mana penutupnya. Siapa yang bisa menjawab? Identifikasi identifikasilah satu teks ini. Cara mainkan alat musik ceng-ceng dari Bali. Kalian identifikasi strukturnya, di mana tujuannya, di mana letak bahan atau perlengkapannya, di mana langkah-langkahnya dan di mana penutupnya. Oke, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Struktur teks prosedur biasanya masih banyak yang kurang paham mengenai struktur ini, ya. Karena untuk struktur itu dia selalu runtut dari awal sampai akhir, ya. Nah, sekarang kalian identifikasi teks ini, identifikasi kalian identifikasi strukturnya, mana tujuannya, mana bahannya atau perlengkapannya, kemudian mana langkah-langkahnya, kemudian mana penutupnya. Oke. Okay. silahkan. Silahkan, siapa yang bisa? Oke, silahkan, siapa yang bisa? Anak-anak. Di manakah tujuan dari teks ini? Di mana bahan bahannya? Tidak ada yang bisa. Misafin tunjuk nih ya. Misafin tunjuk ya. Alicia, oke. Okay. Alicia, silakan di unmute, nak. Oke, okay, Jadi. Uh yang pertama tujuannya ada cara memainkan alat musik ceng-ceng dari Bali. Bahannya adalah ceng-ceng. Terus langkahnya ada tiga dan penutupnya yang paragraf terakhir. Oke, terima kasih Alicia. Iya, untuk tujuannya itu letaknya di mana Alicia? Apakah di bawah, apakah di tengah, apakah di atas? di atas Miss. Di atas. Oke, okay. ini adalah tujuan dari teks prosedur ini ya, yaitu bagaimana memainkan alat musik cengceng -ceng dari Bali. Kemudian bahan atau perlengkapannya apa saja? Nah, tentu saja bahan atau perlengkapannya adalah alat musik cengceng -ceng itu sendiri. Kemudian untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat biasanya langkah-langkah itu ditulis uh, poin-poin ya. 1 2 3 A B C D atau seterusnya. Ya. Kalian bisa lihat di sini langkah-langkahnya, bagaimana kemudian yang terakhir adalah penutupnya. Penutup itu tentu saja letaknya di bagian akhir. Biasanya di paragraf akhir itu adalah penutup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan. Oke, sebelum saya tutup, tidak ada yang mau tanya. Tidak ada yang mau bertanya. Baiklah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dalam doa, Miss Afi minta tolong Alicia untuk pimpin doa. Silakan Alicia. Nggak bisa, Miss. Kok nggak bisa? Oke, okay. baik. Uh, Miss Evin belum mendengar suara Evan dari tadi ya. Evan ada Evan? Halo Evan. ah uh, miss mm -hmm. ya yeah, miss ya yeah, oh ada Evan oke okay. Evan silakan Miss Seven pimpin doa ya nak oh, oke okay, miss man man kita berdoa Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan proses pembelajaran uh, bahasa Indonesia ini Tuhan Tuhan tolonglah kami untuk kami istirahat nanti dan juga pembelajaran terakhir yaitu fisika Tuhan Tuhan berkati proses kami belajar sampai akhir berkati Miss Yosefin yang sudah mengajar kami supaya apa yang disampaikan oleh Miss Yosefin dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus berkati orang tua yang sedang bekerja. Terima kasih Bapak di surga berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Evan. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang semuanya, kelas 7A. Ya, oke. Okay. Uh, baik, semuanya ada di sini ya. Apakah ada yang masih di belakang atau lagi makan atau lagi ke kamar mandi. Uh, saya minta semuanya kamera tolong dibuka. Ya, Aditya terima kasih. Tiara terima kasih. Yang lainnya, silakan dibuka kameranya nak. Eric Valentino, Ino Johannes, Evan, Mibisono, Alicia, Lorian, Aston. Ya semuanya tolong dibuka sebentar. Pasti nanti kalian boleh matiin, tapi sekarang dibuka sebentar. Oke, dibuka semuanya kameranya. Ayo semuanya dibuka kameranya. Saya ingin ngecek apakah kalian ada di tempat atau tidak. Dewa Ayu, Shalom. Rafaela, Evan, Karen, Quina, Sheba, Devon, Kathleen, Davinia, Isaac Emmanuel. Ayo semuanya dibuka kameranya. Tidak lama, hanya sebentar aja, Karena saya tidak bisa menyapa dan melihat kalian kalau kalian uh, tidak buka kamera. Nanti kalau pembelajaran offline, tatap muka saya gak hafal nanti. Ini siapa? Ini siapa? Ayo kamera dibuka semua. Kathleen, kamera saya rusak. Oh, Oke. Okay. Uh, Alicia, Shalom, Leora Levana. Ayo buruan cepat, cepat, cepat supaya saya tidak buang-buang waktu ya. Dena, Jonathan, Karen, Sheba, Isaac, Emmanuel, Devon, Shalom, Shalom, kamera rusak. Davinia, ayo semuanya kamera nyala. Uh, Davinia, Kathleen, oh Kathleen rusak ya kameranya. Uh, Sheba, Sheba, Karen, Laura, Devon, Jonathan, Sanjaya, kamera rusak, Seba, kamera rusak, Shalem, Shalem mana Shalem? Shalem, Kamera rusak, kok banyak sekali yang bermasalah. Kameranya, kenapa ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam anak yang kameranya bermasalah? Uh, oh, oke, okay, nanti kalau Alicia sudah selesai makan, boleh dibuka ya. Alicia lagi makan. Oke, okay, semuanya. Terima kasih karena sudah merespon. Uh, saya dengan muka kamera sekarang kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran tentang fisika. Mari kita berdoa, Bapak, dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami saat ini, ya Tuhan, mau menimba ilmu, belajar fisika, kiranya Tuhan. Uh, tutup gugus kami dengan darah yang kudus, supaya apa yang kami terima sungguh sangat bermanfaat, supaya kami dapat menerima dengan baik, supaya akal budi nalar kami dapat bekerja Tuhan, kiranya uh, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala cobaan, dari hal-hal yang mengganggu kami dalam proses penyerapan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa suatu saat ilmu yang kami resapi, yang kami pelajari ini sungguh sangat bermanfaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, uh, hari ini kita review tentang pembelajaran fisika, pemuaian ya. Uh, saya mau jelaskan ini tentang pemuaian ini, silakan boleh dimatiin, nggak apa-apa kameranya. Untuk uh... Mengurangi kuota, ya. Oke, okay. untuk pembelajaran hari ini, saya hanya memberikan review karena saya sudah upload soal di L... LMS, ya. LMS Tunas Info soal tentang pemuaian, ya. Dan untuk minggu depan. Pemuaian ini akan dilakukan evaluasi berupa asesmen atau uh, penilaian harian. Ya, jadi penilaian harian pemuaian akan dilakukan minggu depan dengan soal pilihan ganda. Ya, dan uh, model soalnya, model soalnya bukan soalnya seperti, tapi model soalnya. Itu ada di latihan soal yang saya berikan hari ini, ya. Sebenarnya, hari ini adalah tugasnya hanya mengerjakan latihan soal, tetapi saya mau review kembali pembelajaran pemuaian pada hari ini, supaya kalian paham ketika nanti mengerjakan, ya. Jadi, tugasnya akan uh, kalian kerjakan. Ya, sesudah kalian mendengarkan penjelasan saya dengan batas waktu sampai jam 3 sore ini ya. Jam 3 sore ini. Tugasnya berupa pilihan ganda, ada 10 soal, ya. Oke. Okay. Uh, saya akan share screen dulu, saya jelaskan lewat papan tulis di layar ya. Supaya kalian paham. Baik, apakah yang dimaksud dengan pemuaian? Sebentar, ini saya hapus dulu. Oke, baik, ya apa sih yang dimaksud dengan pemuaian? Ya, jadi ini kita belajar tentang pemuaian. Setelah kita belajar tentang konversi suhu, sekarang kita belajar tentang pemuaian, ya. Pemuaian ini adalah bertambahnya suatu ukuran benda atau materi diakibatkan oleh bertambahnya temperatur, ya temperatur atau suhu. Ya. Jadi ketika suhu dinaikkan atau temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur mula-mula, maka suatu benda itu akan mengalami bertambahnya ukuran. Ya. Ukurannya itu bisa ukuran panjang, bisa ukuran luas, bisa ukuran volume, ya. Jadi pemuaian ini ada tiga, yaitu panjang, ada luas dan ada volume. Oke, untuk panjang itu simbolnya L ya. Kalau luas simbolnya A, kalau volume simbolnya V ya. Jadi L itu dari ding. Ya, oke panjang ya, Leng. Kalau A itu area, luas ya. Kalau volume itu volume. Ya. Oke, sekarang perhatikan rumus untuk pemuaian, ya. Jadi, ketika suatu benda atau materi dipanaskan, maka dia akan bertambah ukurannya. Bertambahnya ukuran itu adalah perubahan, ya. Jadi, rumusnya untuk pemuaian itu adalah perubahan panjang delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Ya. Jadi delta L itu apa? Delta L itu adalah perubahan panjang. Perubahan panjang ini adalah rumusnya L dikurangi L0. Jadi ini adalah panjang akhir ketika sudah memuai. Dan L0 ini adalah panjang awal sebelum memuai. Ya, maka diketahuinya delta L, ya. Kalau L0 ini adalah panjang awal, alfa itu adalah koefisien koefisien muai panjang. Nama lain dari koefisien muai panjang itu namanya jenis bahan. Ya, nama yang paling kita pahami itu disebutnya jenis bahan. Jenis bahan itu misalnya gini, suatu benda itu memiliki pemuaian atau bertambahnya ukuran itu beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ya. Jadi, kecepatan untuk memuai atau lambatnya untuk memuai itu tergantung dari jenis bahannya. Kalau misalnya jenis bahannya itu mempunyai koefisien muai yang besar, maka benda itu semakin cepat untuk bertambah ukuran atau bertambah panjang atau bertambah luas atau bertambah volume, ya. Jadi, Besar kecilnya pembuahan itu tergantung dari faktor alfa. Salah satunya alfa. ya. Sedangkan delta T ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu ini adalah suhu akhir T2 dikurangi T1. Ya. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Misalnya, misal eh, kawat kawat dari tembaga dengan panjang mula-mula satu -mula sentimeter, ya. Setelah itu dari eh, dalam kamar ya dikeluarkan keluar untuk dipanaskan, maka Uh, kawat tembaga yang satu cm itu akan bertambah panjang. Memang, kita tidak melihat kecuali kalau kita mengukur. Mengukurnya dengan cara apa? Dengan menggunakan uh, jangka sorong, ya, yang lebih teliti. 0, 0. 1 mm ya. Oke. Jadi kita ukur ya. Ternyata ada perubahan panjang, memang perubahan panjangnya itu tidak kelihatan dengan jelas ya. Tetapi pasti ada perubahan panjang. Dan perubahan panjang itu diketahui ya ketika suhunya perubahan suhunya besar. Jadi kalau misalnya di dalam itu 20 derajat Celcius, setelah itu dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, maka perubahan suhunya adalah 80 dikurangi 20 yaitu 60. Ya, jadi di sini dikalikan 60, ya. Sehingga dikatakan eh, apakah dia memuainya itu eh, berapa senti, ya. Itu dapat diketahui dengan koefisien muainya itu berapa, perubahan sunya berapa? Setelah itu dikalikan dikalikan dengan awalnya panjang awal. Oke, ini adalah adalah rumus pemuaian panjang. Sekarang pemuaian uh, luas ya. Pemain luas itu simbolnya delta A. Delta itu segitiga. Yang namanya segitiga itu adalah perubahan. Di sini rumus ini ada dua segitiga, yaitu delta l dan delta t. Jadi ini a ini disebutnya itu delta ya? Eh sorry, bukan a ini. Segitiga segitiga ini disebutnya delta. Oke delta itu adalah namanya perubahan. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Ya, Kita sudah tahu kalau ada nolnya ini berarti dia mula-mula. Jadi ini luas mula-mula. Sedangkan beta ini adalah koefisien muai luas ya dengan beta nilainya adalah dua kali alfa. Oke, jadi beta ini koefisien muai luas. Sekarang kita masuk ke volume. Volume ya, volume itu delta V. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T Oke, V0 ini disebutnya kan ada 0 di bawah, makanya ini adalah volume mula-mula. Sedangkan gamma ini adalah koefisien koefisien muai volume. Ya? Jadi gamma itu sama dengan tiga kali alfa. Dan delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1. Nah oke. Okay? Jadi hasilnya seperti ini. Untuk rumus-rumus uh, pemuaian ya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke bimetal? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan dari penjelasan saya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya yang akan bertanya. Ya, kalian paham tidak dari yang saya jelaskan? Kalian ngerti nggak dari yang saya jelaskan? Ya, kalau kalian tidak paham uh, dari pertanyaan saya yang sederhana, maka uh, kalian dianggap tidak mendengarkan penjelasan saya karena ini tidak saya. Hapus ya, saya akan buka. Saya ingin hanya mengevaluasi apakah penjelasan saya itu sebenarnya kalian paham tidak. Ya, oke, okay. ini akan membantu kalian untuk penilaian. Jadi, keaktifan kalian akan uh, saya nilai. Saya akan tanya secara random, ya. Huh. Saya tanya kepada Graciela Aurelia. Grac Graciela Aurelia. Adakah di tempat Graciela Aurelia? Halo. Di mana? Tidak ada. Graciela, Benis. ya oke. Okay. Saya mau bertanya, alfa itu sebenarnya apa? Alfa, alfa itu apa? Alfa. Apa sih yang dimaksud dengan alfa? Bagaimana, Graciela? Apa yang dimaksud dengan alfa? Uh, alfa itu konvensi yang mulai panjang koefisien panjang atau nama lainnya adalah bahasa lainnya jenis bahan jenis bahan benar oke alfa itu adalah jenis bahan baik paham ya sudah paham oke sekarang saya tanya kepada Jonathan Senjaya. Jonathan Senjaya. Halo Jonathan Senjaya. Oke. Baik, saya tanya. Dua kali alfa itu disebutnya apa? Dua kali alfa disebutnya apa? Hmm. Saya tadi tanya kepada siapa ya? Jonathan Senjaya ya. Alicia. Oh, Alicia. Iya, benar. Koefisien mulai luas. Kenapa uh, di-chat Jonathan? Eh, uh, ininya suaranya nggak masuk atau bagaimana? Audionya rusak atau gimana? rusak oh lagi rusak kok ininya audionya baik oke saya sekarang bertanya ke Shalom Shalom Naomi Shalom Naomi halo Shalom Naomi ada di tempatkah dengar suaranya Miss Insi Shalom Shalom, wah, kemana nih? Shalom, oke, saya akan pindah ke yang lain, oke ya. Oh, alfa adalah koefisien muai panjang atau disebutnya jenis suatu bahan, jenis bahan ya. Oke, saya mau tanya sama Sheba. Sheba, koefisien muai volume itu berapa kali koefisien muai panjang? Sheba, 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 koefisien muai volume berapa kali koefisien muai panjang? Oh, tidak ada di tempat Sheba? Enggak tahu ya, Sheba kemana? Mungkin tidak mendengarkan saya. Uh, saya akan lempar ke. Yang lain, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya akan kasih. Uh, siapa? Aditya. Oke, okay, Aditya. Tiga kali koefisien muai panjang. Berapa ah. kali? Tiga kali. Betul. Aditya paham berarti. Tiga kali koefisien muai panjang atau tiga kali alfa. Ya. Oke okay, ya, paham ya, ngerti sekarang. Nah, sekarang agak sedikit uh, berputar, ya. Pertanyaannya, atau bernalar lebih, lebih, lebih kuat lagi? Effortnya, ya, untuk paham ini. Sekarang, saya mau nanya kepada Graciela Aurelia. Graciela. Ya, mis. Ya. Kalau mencari uh, delta L tanpa ada alfa, delta T dan L0 itu harus rumusnya bagaimana? Delta L sama dengan berapa? Delta Delta L oke, okay, saya ganti dulu pertanyaannya. Delta L itu apa sih yang dimaksud dengan Delta L? ya apa apakah ini maksud dengan delta l oke saya lempar ke yang lain ya perubahan panjang miss ya Dan siapa tadi yang jawab ya saya Erik, oh Erik ya, lain kali uh, raise hand dulu ya. Soalnya saya nggak lihat ini karena hanya empat yang terpampang ya. Jadi uh, kalau resen kan mis kelihatan siapa yang kelihatan tangannya. Oke, Erik Eric Valentino terima kasih sudah menjawab benar sekali. Perubahan panjang ya, perubahan panjang. Delta L adalah perubahan panjang. Sekarang saya mau eh uh, tanya ke yang lain. Erik nilai keaktifan Ya bagus. Oke untuk yang lain. Jesse Hutahian, tadi belum dijawab pertanyaan saya. Perubahan panjang atau delta L selain L0 kali alpha kali delta t, rumusnya apa? Jesse Hutahian, ya Evan, silakan. Jesse Hutahian, ada di tempat. Halo Jesse, Jesse tidak ada di tempat kayaknya ini tidak mendengarkan suara saya. Jesse? Ya, oke, okay. oke okay, Tiara. Jesse, Jesse Utahian kemana Jesse? Oke, okay, saya akan lempar ke Ishak Immanuel Tanaya, delta L, rumus lain. Ishak Immanuel, apakah mendengarkan suara saya? Ishak Immanuel, oke. Okay, Ishak Immanuel juga tidak ada di tempat karena tidak dengar dan tidak menanggapi suara saya. Hmm. Oke, okay, Jesse juga. Oke, okay, Rafaela. 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 Halo, Rafaela. Uh, dengar suara saya? Alicia, Alicia. Ya, oke Alicia silakan jawab uh, buka mic-nya. Delta T-nya diganti jadi T2 dikurang T1. Iya, delta T. Betul. Betul sekali delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Tetapi pertanyaannya itu saya bukan delta T. Delta L. Nah, sekarang Alicia, apa delta l itu tadi? Kan sudah tahu delta t nya. Sekarang delta l nya ya, Aditya jawab. Panjang akhir dikurang panjang awal. Benar, sama ya dengan delta t. Kalau delta t itu kan. Uh, T2 dikurangi T1. Kalau delta L itu L2 dikurangi L1, ya, aditya benar sekali, ya, tepat jawabannya. Alicia tep, uh, benar, tetapi itu bukan pertanyaan saya. Memang benar delta T itu adalah T2 dikurangi T1, ya, tapi pertanyaan saya delta L bukan delta T. Oke. Satu lagi pertanyaan saya setelah itu saya akan jelaskan tentang bimetal. Eh uh, Quina. 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 mana Quina? Halo Quina. Tidak ada di tempat ya, Quina. Jonathan Sanjaya, Jonathan Sanjaya, Jonathan, ya, yeah. oke, okay. koefisien uh, muai luas itu berapa kalinya koefisien muai panjang? Jonathan Sanjaya, silakan jawab. Koefisien muai luas itu berapa kalinya koefisien muai panjang? Ya, jawabannya apa? Dua kali, benar ya. Uh, kenapa mic-nya Jonathan, apakah bermasalah? Atau suaramu yang bermasalah, serak-serak gitu, jadi tidak bisa bersuara. Oh, rusak micnya, baik ya. Benar ya, Jonathan, uh, dua kali alfa atau dua kali kovsean mulai panjang ya? Oke, anak-anak, ini uh, kalian harus pahami, karena untuk ulangan harian konsep tentang rumus pemuaian dan perhitungannya ya memakai rumus ini jadi kalian mesti pahami silakan dicatat kalau tidak dicatat silakan difoto saja atau di screenshot juga nggak apa-apa oke saya sebelum uh, saya hapus ya kalau adakah pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan saya akan hapus saya ganti tentang bimetal Oke, tidak ada ya? Baik, oke. Sekarang kita belajar tentang bimetal. Ya, bimetal ini menggunakan prinsip pemuaian juga. Apa sih yang dimaksud dengan bimetal? Bimetal itu adalah dua logam yang disat, disatukan dengan cara dikeling atau dilas ya. Jadi bimetal itu adalah dua logam yang disatukan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ya seperti ini dua logam yang lurus. Ya memang saya tidak bisa gambar lurus untuk di uh, layar nih ya. Oke. Bimetal ini adalah dua logam yang disatukan. Pastinya dua logam ini dua logam yang berbeda jenis. Mungkin di sini jenisnya adalah koefisien muainya lebih besar. Ya. Misalnya ini adalah aluminium dan di sini besi. Ya. Aluminium itu mempunyai koefisien muai lebih besar daripada besi, sehingga aluminium itu mudah memuai dibandingkan dengan besi. Ya, jadi kalau misalnya e, besi ini susah untuk memuai, maksudnya lama gitu memuainya. Tergantung dari e, suhunya. Jadi kalau suhunya besar, maka besinya itu akan memuai. Karena besi ini mempunyai titik leburnya tinggi. Sehingga koefisien W-nya rendah ya dibandingkan dengan aluminium. ya. Oke, ketika aluminium dan besi ini dipanaskan, Ya, dipanaskan di atas api. Misalnya ini api ya. Maka Besi ini akan mengalami pemuaian ya. Jika diketahui aluminium itu mempunyai koefisien muai 0,000026 dan besi mempunyai koefisien muai 0,00012, maka yang lebih cepat memuai itu adalah aluminium lebih cepat memuai atau lebih besar memuainya lebih memuai daripada besi ya jadi karena aluminium itu lebih besar memuainya maka bentuknya itu akan melengkung nanti nah nanti bentuknya seperti tapal kuda seperti ini ya. Jadi aluminiumnya ada di atas. Sedangkan besi ada di bawah. Ya. Oh, Kathleen, Wifi tiba-tiba mati. Oke, sudah jelas ya. Jadi, dari sini disimpulkan bahwa koefisien muai panjang yang besar akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya Lebih kecil ya, atau dituliskan di sini ya, e, alfa yang besar itu di atas alfa kecil. Nah, ini ya, jadi alfa yang besar itu pasti di atas. Kalau alfa kecil pasti di bawah. Itu jika memuai. Ya. Jadi ketika memuai, koefisien muai panjang yang besar akan melengkung ke arah logam yang koefisien koefisien muai panjangnya lebih kecil, ya. Nah, sekarang perhatikan apabila bimetal aluminium dan besi ini didinginkan. Apa yang terjadi? Tunggu ya. Jadi, misalnya ini besi, ya. Ini aluminium. Ketika ditaruh di bawahnya, ini adalah es batu yang sangat banyak, ya. Maka yang terjadi adalah bimetal ini akan menyusut, menyusut, ya. Nah, ketika menyusut maka bentuknya memang seperti tapal kuda seperti ini. Tetapi ada perbedaan dengan yang memuai. Jadi kalau yang memuai itu aluminium ada di atas. Kalau dia menyusut aluminium itu ada yang di aluminium Uh, aluminium itu berada di bawahnya besi. Jadi besinya di atas. Kenapa seperti itu? Ya. Ketika. Ah? Kesenggol ya. Uh, tunggu sebentar ya, karena ada masalah dengan kamera. Ini nggak bisa dinyalain. gimana pak? Писания. Uh, karena tiba-tiba kameranya mati, tetapi suaranya hidup. Ya oke, okay. saya uh, kembali kemana tadi ya, menyusut ya. Oke, okay. ketika bimetal ini menyusut, maka yang terjadi adalah koefisien muai yang lebih besar akan berada di bawah ya. Sedangkan yang di atas ini adalah koefisien muai yang lebih kecil. Jadi kebalikan dengan ketika dia memuai, ya. Jadi aluminium ini akan ada di bawah dan besi akan ada di atas. Itu adalah apa? adalah benda bimetal ketika dia didinginkan, ya. Paham ya? Baik, Uh, saya akan mengajukan pertanyaan ya untuk ngetes kalian berada di tempat mendengarkan penjelasan saya atau tidak. Oke, okay, saya akan bertanya kepada Aditya. Aditya? Iya, Miss. Aditya, saya mau tanya eh uh, Bimetal itu apa sih? Apa sih, Bimetal itu? Ayo, apa Bimetal? Hmm. Alicia Loren, ya, apa Bimetal itu? Bimetal itu adalah gabungan dua logam yang disatukan, yang berbeda jenis, betul gampang sekali jawabnya bimetal itu adalah dua logam yang disatukan yang berbeda jenis ya disatukannya dengan cara apa bisa dikeling ya bisa dilas ya pokoknya disatukan ya namanya aja b b itu dua metal metal itu logam jadi dua logam yang disatukan oke uh, coba Aditya saya tanya yang lain lah ya oke aluminium dan besi yang mempunyai pemuaian lebih besar dari uh, Jadi yang mempunyai pemuaian lebih besar dari kedua logam itu manakah yang mem, yang uh, yang lebih lebih cepat untuk memuai? Aluminium, aluminium atau besi? Aluminium. Oh ya, betul. Aluminium. Ya, Aditya paham. Oke, berarti Uh, tadi menjelaskan tentang alum dan besi, seperti ya. Oke, okay. sekarang saya mau bertanya kepada Graciela Aurelia. Graciela Aurelia, Aurelia Miss. ya? Oke, okay. uh, ketika bimetal ini didinginkan, maka bimetal ini akan menyusutkan, ya. Bimetal aluminium dan besi yang ketika menyusut itu besi itu berada di mana? Di bawah aluminium atau di atas aluminium? Di atas. Betul. Paham ya sekarang di atas aluminium. Oke, Eric Valentino. Eric Valentino. Erik. Iya. Ya. Miss mau bertanya, koefisien muai besi itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari aluminium? Lebih kecil. Besi lebih kecil. Ya, benar. Oke, sudah paham semua sekarang ya. Baik anak-anak, e, pembelajaran tentang pemulihan hari ini ya e, saya akhiri dan kalian termasuk anak-anak yang aktif karena sebagian besar bisa menjawab pertanyaan saya berarti mendengarkan ya penjelasan saya tidak ditinggal pergi begitu aja. Dan kalian sesudah ini buka di Moodle tentang latihan pemuaian ya, ada 10 soal pilihan ganda ya, kerjakan dan dikumpul paling lambat jam 3 sore ini ya, dan pembelajaran tentang pemuaian ini saya akhiri, minggu depan kita bertemu uh, ulangan harian, ulangan harian lewat model juga, mungkin hmm, Yes. kita bertatap muka mungkin lima menit atau 10 menit untuk menjelaskan tentang ulangannya. Ya, baik anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran sepanjang hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang ada dalam Kerajaan Surga, terima kasih atas proses pembelajaran sepanjang hari ini, ya Tuhan, dan juga pelajaran fisika ini. Kami percaya Engkau memberikan kepada kami hati yang penuh gembira, hati sukacita untuk menerima setiap pembelajaran dengan baik. Walaupun, ya Tuhan, kami uh, sedikit letih, lesu, tapi kami percaya di dalam Engkau, Engkau yang memberikan kelegaan berkatilah Tuhan semoga guru-guru yang telah mendidik kami, mengajar kami dan berkatilah juga orang tua yang berada di samping kami ya Tuhan, berada untuk kami dan supaya apa yang kami pelajari sepanjang hari ini sungguh sangat bermanfaat. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa buka modulnya ada latihan soal di sana ya. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.